Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu wa la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'duh Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini bisa dipertemukan kepada dengan jamaah sekalian dan ini pengalaman pertama saya ngisi di sini, Pak. Eh, jadi malum saja nanti kalau ada yang salah ucap, eh, ada yang kebablasan karena belum tahu kondisi di sini. Kemudian, eh, pada malam hari ini, sebagaimana dijadwalkan atau diumumkan, kita membahas satu tema, yaitu tentang agungnya penciptaan para malaikat. Ya, yang tujuannya adalah agar kita mengenal makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengenal makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan tertingginya adalah supaya kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Tatkala kita mengagungkan Allah maka muncullah perasaan takut, perasaan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma qadarullahi haqqo qadri. Mereka itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengagungan yang layak. Ya. Kenapa mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengagungan yang layak? Karena mereka tidak mengenal Allah, ya. dan di antara jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengenal ciptaannya ya. Dan diantara antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat. Ya. Dan malaikat kata Allah Subhanahu wa taala adalah penghuni langit. Wa ma qadarullah haqqo qadri. Tadi saya sambung ayatnya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang layak was sama'u biyamini. Padahal kata Allah, Langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan kanan. Nah, langit yang kita lihat luas ini, kalau kita keluar dari masjid ini, kita lihat ke atas, itu tidak ada ujungnya. Ya, ada ujungnya langit itu. Kemudian kata Allah, langit itu nanti dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara penghuni langit <tuh> adalah para malaikat. Dan para malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia. Ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Yang mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau dimi'rajkan, beliau bercerita tentang kondisi penduduk langit. Kata beliau, "Marartu lailata usriyabi bil mala'il a'la." ketika malam mi'raj aku melewati penghuni langit wal jibrilu kal al bali dan aku lihat malaikat jibril seolah-olah seperti alas pelana yang tua kenapa jibril sampai bersikap seperti itu seperti onggokan yang jelek di langit padahal dia pemimpinnya para malaikat Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min taala. Ya. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril ini diagungkan oleh Nabi, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat yang paling mulia dari semua para malaikat. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia dari semua manusia, maka Jibril adalah malaikat yang paling mulia dari semua malaikat, ya. dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil Jibril. Ya. Pernah terdapat satu kisah, yaitu tatkala di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di masa Bani Umayyah di masa haji, pak. nah di masa haji ini Umar bin Abdul Aziz Khalifah naik haji. Tatkala dia naik haji di padang Arafah, orang-orang tunjuk Umar Umar Umar. Orang senang semua, pak. orang cinta dengan umar bin, Khot umar bin Abdul Aziz. Nah kemudian yang ini. Anaknya ada seorang anak dan bapaknya saya lupa namanya. Tapi perawi hadis. Wahai ayah, tidakkah engkau lihat bagaimana orang-orang mencintai Umar? Apa kata bapaknya? Aku mendengar dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Inna idza Sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang hamba dia akan panggil Jibril. Fakola ini uhibbu fulanan fa Wahai Jibril, aku cinta dengan si fulan Maka cintai juga dia. Kala fa Jibril. Kata Nabi, maka Jibril pun cinta dengan orang tersebut. Thumma yunadi fis sama. Kemudian Jibril menyuruh semua penduduk langit. Apa kata Jibril? Inna yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu Sesungguhnya Allah itu mencintai si fulan Cintailah si fulan itu Fa'yuhibbuhu ahlus sama Sehingga malaikat yang ada di langit Cinta dengan si fulan tadi Qala thumma yudu'u Allahu al fil ardi Kemudian masyarakat di bumi Gara-gara penduduk di langit tadi cinta dengan orang tersebut Masyarakat di bumi pun memuliakan orang tersebut Hati-hati mereka cenderung kepada orang tadi Menghormati orang tadi Dan mencintai orang tersebut Wa abdan Jibril Demikian juga kalau Allah subhanahu wa ta'ala benci Kepada seseorang, murka kepada seseorang Allah juga akan panggil Jibril Wahyu kulu ini, begitu fulanan, fa fa Wahai Jibril, aku benci, aku murka dengan si Fulan Bencilah lah dia. Padahal Allah maha penyayang. Ya. Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih sayang dibanding seorang ibu. Tatkala seorang ibu itu kehilangan anaknya. Kalau seorang anak masih bersama, kan itu anak seorang ibu saya. Tapi tak anak itu hilang, <tuh> itu kan sayangnya lebih puncak lagi, khawatirnya lebih puncak lagi. Nah Allah lebih cinta lagi dibanding si ibu tadi. Tapi Allah sampai benci dengan orang tersebut. Saking jahatnya orang ini. Fa'yu begitu Jibril, kemudian Jibril pun membenci orang tersebut. yunadi fi ahli sama kemudian Jibril menyeru pada penduduk langit Fulanan Jibril ayo, Allah subhanahu wa ta'ala membenci si fulan maka bencilah si fulan maka diletakkanlah kebencian kepada penduduk bumi kadang-kadang ada orang yang bejat, kalau kita sebut namanya saja, langsung disumpahi oleh orang yang dengar saking orang benci dengan orang tersebut. Dan ujungnya cita-cita yang kita inginkan tatkala kita itu mengenal para malaikat, memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap istiqomah. Ya, kita berharap istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Tatkala kita sakratul maut tatkala kita sakratul maut karena tatkala dalam kondisi tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada orang-orang yang takut kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harapan kepada orang tersebut tentang apa yang diharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seorang pemuda yang dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian orang beliau bertanya, kaifa tajidu Dalam kondisi sakaratul maut ini hatimu itu kondisinya seperti apa kata Nabi? Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah, aku hanya berharap kepada Allah dan takut akan dosa-dosaku. Kemudian Nabi menanggapi, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin misli Hazal mautin tidaklah berkumpul dua hal ini yaitu rasa takut dan harap <coughs> pada diri seorang hamba dalam kondisi seperti ini kondisi sakaratul maut illa ma yarju kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan apa yang diharapkan tadi berharap kepada Allah ampunan rahmat berkah surga dan lain-lain Kelapangan lapangan dikubur nikmat kubur dan lain-lain. Ya. Kemudian kata Nabi wa amanahu mimman yahof. mimma yahof. dan Allah akan membuat dia merasa aman dari apa yang dia takutkan. Nah, ini tujuan kita, Pak. Tujuan kita mempelajari, mengetahui tentang keagungan penciptaan para malaikat supaya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap hanya kepada Allah dan kita berharap kita istiqomah sampai maut datang menjemput kita. Tatkala terkumpul ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita harapkan dan membuat kita aman dari apa yang kita takutkan. Nah, para malaikat sebagaimana yang sudah kita ketahui itu tercipta dari dari cahaya Ya. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikatu min nur. Para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Seperti apa Allah Subhanahu Wa Taala? Cahaya diambil dijadikan, tidak tahu kita gaib. Wa khuliqal jan min mari jimin nar. Sementara jin diciptakan oleh Allah dari inti sari api wa khuliqa adam mimma dan adam itu diciptakan sebagaimana yang sudah kalian ketahui yaitu dari tanah dan para malaikat diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sebelum penciptaan adam Dan para malaikat ini, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu wujud mereka besar. Wujud-wujud eh, para malaikat fisik mereka itu besar, dan mereka ini kuat. Di antara para malaikat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah malaikat penjaga neraka. Jadi malaikat Malik itu yang jaga neraka, kemudian punya anak buah malaikat Zabaniyah. Ya. Sejumlah atau sembilan kalau salah. Malaikat Zabaniyah. Nah, malaikat Zabaniyah ini Pak intukan siksa. sebagaimana dalam surat Al-Alaq. Kata Allah Subhanahu wa taala sanaduz zabaniyah. Akan kami panggil Zabaniyah kata Allah. Ya itu malaikat Zabaniyah. Bagaimana sifat malaikat Zabaniyah? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa wal Yang bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Ini di antara keajaiban neraka. Bahan bakar dan yang dibakar itu samo. Kalau kita kan bahan bakar dengan yang dibakar beda. Kita manggang sate itu bahan bakarnya areng. Yang dibakar satenya. Nah, kalau neraka bahan bakar dan yang dibakar sama. Alaiha <tuh dunia> malaikatun Dan di neraka itu terdapat para malaikat yang riladun sidadun yang kasar dan kuat. Ya. Syekh An Nawawi Al Bantani rahimahullah taala dalam tafsir beliau Murah Labib menjelaskan makna riladun sidadun. Ya. Kata beliau riladun malaikat yang kasar. Malaikat ini adalah malaikat yang menyiksa itu adalah menjadi kepuasan bagi dia sebagaimana manusia itu puas kalau makan. Nah, gitu kan kalau makan kan senang, Pak. Apalagi lagi lapar, dihidangkan makanan, bahagia gitu. Ya, itu rilazun. Jadi dia merasa kebahagiaan, kesenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk nyiksa apakah cuma sekedar semangat diberikan oleh Allah juga sidad kuat tak kenal capek tak kenal capek bayangkan ada orang yang hobi nyiksa dan dia senang kalau nyiksa dia udah capek mana gitu pak sejahat-jahat orang di dunia ini, psikopat apapun orang di dunia ini, masih kenal capek dia pak ya. seneng dia nyiksa orang, aduh capeknya, ada berhentinya nah malaikat Zabaniyah ini bahagia kalau nyiksa tidak kenal capek makanya kata Allah, jaga diri kalian dari neraka, yang bahan bakarnya itu sama dengan yang disiksa yang tukang siksanya itu ini sifatnya sudah itulah ya'sunallah ya, dia tidak pernah maksiat kepada Allah nurut terus dengan apa yang Allah perintahkan ma'amarum wa ya. yaf'aluna ini antara sifat malaikat tadi kuat Ya Kemudian Jibril, Nabi saw melihat Jibril itu dua kali dalam wujud asli. Ya, tentu Nabi saw sering dapat wahyu dan kita ketahui tata cara turun wahyu itu kan tujuh macam. Di antara cara turun wahyu adalah Nabi saw melihat Jibril dalam wujud asli. Nah, Nabi SAW seumur hidup beliau cuma dua kali melihat Jibril dalam wujud asli. Ya. Diriwatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suratihi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya Walahu <coughs> situmiati janah. Kata Nabi Jibril itu punya enam ratus sayap. Mana bentuknya? Itu pernah nyingok burung dua sayap. Paling tinggi dikit kupu-kupu lah empat. Ada yang enam enggak Ada yang pernah nyingok enam? Belum pernah, we sesuatu yang enam saya. Ya Jibril ini bukan enam. Nabi lihat Jibril punya enam ratus sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Yang sayapnya ini kalau dia buka langit itu ketutup. Ya, kullu janah Nabi. Setiap sayap kalau dia buka langit ketutup. Sebesar apa, Pak? Ini wujud aslinya. Yaskutu min janahihi atahawil Jatuh Dari sayapnya itu Sesuatu yang berwarna-warni Dari permata dan yakut ya, Jadi Nabi pernah lihat Jibril Baina sama iwal ar Antara langit dan bumi ya, Antara langit dan bumi Alal kursi Di atas kursi Kemudian dia buka sayap, kemudian langit tertutup. Kemudian Nabi sekali lagi lihat di Sidratul Muntaha. Ya. Nah Jibril inilah Pak yang ngazab kaum Lut. Ya. Kan ceritanya kan di surat At-Tur az Zariyat, surat az Zariyat. Ada tiga malaikat datang menemui Nabi Ibrahim. Datang menemui Nabi Ibrahim mengabarkan bahwa akan punya anak Ishak. Nah, setelah dari tempat Nabi Ibrahim ini datang ke Kaum Lut, tiga rombongan ini, tiga malaikat ini datang ke tempat Kaum Nabi Lut. Yang tempat Kaum Nabi Lut ini ada lima desa dan desa yang paling besar nama desa Sadum atau desa Sodom ya, desa Sadum itu desa yang paling besar jadi ada lima kelurahan lah nah kira-kira terbayang bayang sebesar apa lah lima kelurahan nah lima kelurahan ini dicongkel oleh Jibril pakai siko sayapnya Congkel oleh Jibril, pakai satu sayapnya, diangkat oleh Jibril ke langit Sampai malaikat-malaikat di langit itu dengar gonggongan anjingnya, koko ayamnya. Fajalna aliyah safilaha kata Allah. Kami jadikan bagian atasnya ini safilaha dibalik bagian bawahnya. Diangkat oleh Jibril, ini congkel dibalik oleh Jibril, balik lagi pak. Eh, dibalik lagi ke bumi. Nah, itu Jibril pak yang tadi kita katakan Jibril kata Nabi Wasallam aku Isra Miraj melihat Jibril seperti pelana kuda yang tua takut kepada Allah kita inilah kecil kurang ajar ya. kita ini sudah kecil lemah malaikat zabani tidak kenal capek tapi kita kadang-kadang nantang Allah Subhanahu Wa Taala Sering kita kadang ngomong Allah dah adil Allah zolim. ya. Dan macam-macam lagi Ucapan-ucapan kita Yang menunjukkan Wama qadarullaha haqqa qadri Mereka tidak mengagungkan Allah Dengan pengagungan yang layak Wasama matuwi, matuwiyatun biyamini Padahal langit kata Allah Dilipat dengan tangan kanannya di antara penghuni langit tadi Jibril. Kemudian ada lagi tentang malaikat ini sebagai gambaran besarnya para malaikat. Malaikat yang memikul arsy. Jadi ciptaan Allah yang paling besar kan adalah Arash Ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar adalah Arash Dan sebagai gambaran besarnya Arash kalau kita kenal ciptaan Allah itu yang paling besar di mata kita langit. Tujuh orang ulang oh, itu besarnya. Cuman Allah, kalau bumi ini taruh langit banding sebesar apa? Ya. Jadi ciptaan Allah yang paling besar adalah Arash dan diceritakan dalam hadis bahwasanya kalau seandainya bumi dan tujuh langit diletakkan di atas kursinya Allah belum aras sini, kursi di ayat kursi wasi'a kursi yuhitu samawati wal ard dan luasnya kursi kata Allah meliputi langit dan bumi nah kata Nabi seandainya bumi dan langit yang tujuh ini diletakkan di atas kursi itu bagaikan cincin-cincin besi ditaruh di hamparan padang pasir yang sangat luas sebenarnya bukan cincin besi kalau dalam hadis itu ada sebut cincin-cincin yang dijadikan oleh orang zaman dulu baju perang kan baju perang itu kan rangkaian-rangkaian besi supaya orang kalau kena bacok tak, luka nah, itu cincin-cincin kecil itu dilemparkan di padang pasir yang sangat luas itu perbandingan langit bumi dengan kursi kemudian kursi tadi dibanding dengan arash itu bagaikan tadi yang besi-besi tadi dilemparkan di padang pasir yang sangat luas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akbar. Maha besar, lebih besar dari semua ciptaannya. Nah, kemudian Nabi bercerita tentang malaikat yang memikul arus. Ada sejumlah malaikat yang ditugaskan oleh Allah memikul arus. Udhina li an uhadditha an ahadin Hamalatil ars Aku diizinkan Untuk bercerita Tentang malaikat salah Seorang malaikat Salah satu malaikat yang memikul ars Ma ya. baina syahmati Wa atikihi Masih rota sab'ami atin Amin Tidaklah antara Ininya Pak Apa namanya? Tidaklah ini kan kuping. Uzun kalau bahasa Arab uzun. Nah, kalau bahasa Arab nyebut yang ini tempat nyucuk ke kanting ranting ini syahmah namanya. Kalau kita apa namanya? Saya ganti, Pokoknya kuping namanya. Nah, sini, sini, sini kuping kalau ini. Ya. Nah, kata Nabi antara syahmahnya ini dengan pundaknya ini, pemikul aras ini 700 tahun perjalanan ratus tahun perjalanan Di antara pemikul arus adalah Israfil Ya Israfil Makanya sangka kala itu kata Nabi Diameternya itu 500 tahun perjalanan Ya wajar yang bawanya be Sini ke sini 700 Yang nah, niupnya Nah itu tentang diantara eh, apa kebesaran malaikat. Kemudian tentang sayap-sayapnya. Jadi malaikat punya sayap. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Fatih surat Fatir ayat 1 Alhamdulillahi Alhamdulillahi fatiris Samawati Wal Ard segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Jailil malaikati rusulan yang menjadikan para malaikat sebagai utusan uli ajnihatin masna wa sulasa yang para malaikat itu memiliki sayap-sayap ada yang sayapnya dua, ada yang tiga, ada yang empat yazidu fi khalqi dan Allah tambah jumlahnya sekehendak Allah innallaha ala kulli syai'in qadir dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu jadi ini malaikat itu punya sayap. Cuman tidak ditentukan sayapnya. Kalau kita kan gambaran-gambaran orang angel. Punya dua sayap. Nah itu jangan kita ikuti Pak. Kita nonton film tergambar di kita dua itulah. Kalau ngomong tidak. Ada yang sayapnya dua, pikir gitu ya, kanan kiri. Tiga kata Allah. Nah, tiga ini cak mana tahu. berubah ada yang empat dan Allah tambah sekehendaknya. Ya, artinya beda-beda malaikat itu, Pak. Ya, bentuknya beda-beda. Kalau gitu juga kan beda-beda. Ya, kita beda-beda samo. Sebenarnya matur dua itu kalau cuman mungkin warna kulit, eh bentuk hidung beda-beda. Mancung, ada yang pesek. Ya. Kalau malaikat sayap beda. Dan para malaikat itu ganteng-ganteng, Pak. Dan ini ma'ruf. Ya. Gantengnya para malaikat itu ma'ruf. Sebagaimana kalau kita menye apa? Orang-orang kan sering mengatakan kalau ada orang cantik seperti Bidadari, atau dalam bahasa Barat, seperti Angel, seperti malaikat, ya, itu makruf. Cuma orang-orang Barat menggambarkan malaikat itu perempuan, sehingga gambaran-gambaran tadi, kalau dikiaskan dengan malaikat, balik ke pujian untuk perempuan, ya. dan malaikat memang ganteng, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyipati Jibril dalam surat. An-Najm Al Allamahu syadidul quwa Ya kata Allah Allah ajarkan wahyu itu kepada Syadidul quwa Yang kuat lagi perkasa Jibril Zumirratin fastawa Zumirrah fastawa Kala Ibn Abbas Ibn Abbas sepupu Nabi SAW Menjelaskan apa yang dimaksud dengan Zumirratin Maksudnya adalah zu hasanin. Ganteng. Ya. dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat itu bagus. Ya mereka kuat, mereka perkasa, mereka besar, mereka taat, mereka ganteng. Pak diyogal Pak kelebihan ini jadi. Nurut puluk dengan Allah. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya ndak butuh ibadah gitu. ibadah kita itu kebutuhan kita bapak-bapak datang pengajian saya ceramah bapak-bapak ada yang ngurus masjid nyiap kong sholat azan itu lo udah butuh pak. Ya. jangan dipikir kita punya jasa jadi wah punya jasa ceramah aku punya jasa ngurusi si masjid Allah tidak butuh itu kita yang butuh jadi antara faidah kita mempelajari sifat para malaikat ini kita sadar bahwa ibadah itu kebutuhan kita. Kita agak jumatan, loh nak datang duluan, nak datang terakhir, nak datang pas nak selesai. Allah oh, dah butuh. Kita yang butuh. Jadi saat ini kita pikir konsepnya dibalik kita ke masjid kita yang butuh ya, kita belajar agama dan lain-lain semuanya nih kita yang butuh karena Allah tidak butuh sama sekali Allah sudah ciptakan malaikat yang dia sempurna dan dia taat sempurna secara fisik sempurna secara psikis kita, sempurna secara akal turut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga gambaran orang-orang tatkala menyifati Nabi Yusuf. Ya. Para wanita tatkala menyifati Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf kan disuruh keluar oleh Zulaikha karena Zulaikha ini dikatai wong, digosipi wong. Kan jadi Nabi Yusuf itu budak. Budak di istana kok bisa bangsawan ini merayu budak sampai digosipi dalam surat Yusuf ini dikatakan kot hubba cinta dia itu buat dia gila suaminya kepala negara, menterilah lah suaminya ngerayu pembantu misalnya itu pasti kan mau mikir Cak mana ibu itu? Suaminya menteri, perdana menteri suaminya ngerayu pembantu. Eh, pasti aja itu. Nah ini bukan pembantu, budak lebih bawah lagi. Cak mana dia? Wanita terhormat, bangsawan, suaminya pejabat, ngerayu budak. Kot syakofaha, hubba, cinta dia buat dia gila didengar oleh Sulaiman ini. Belum tahu kamu dengan Yusuf. Ya. Belum tahu kamu dengan Yusuf. Disengaja diundang oleh Sulaiman. Diundang, kemudian disiapkan pisau, sebagaimana kita ketahui, disiapkan sesuatu untuk ngiris. Kemudian baru dikeluar, suruh keluar Yusuf. Falamma ra'ayna akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Tatkala mereka Yusuf keluar, mereka akbarnahu. Mereka kaget. Ya, lihat Yusuf. Wa <tuk> aydiyahunna, mereka lukai tangan-tangan mereka. Tanpa terasa. Seganteng apa bebung kalau kena gebuk, Pak? Noleh juga kok rasa. Ya udah. ganteng, tahu-tahu kita gitu, gebuk pala dari belakang. Kelpa. Bukan oleh dia, marah dia. Nah, ini bukan gebuk, luka oleh pisau. Wa kulna hasha lillah. Demi Allah kata mereka. Ma hadza basharon, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim. Ini malaikat. Jadi manusia itu sadar, manusia sudah makruf di kalangan manusia nyebut orang yang ganteng itu, melihat orang yang tampan tuh diumpamakan dengan malaikat. Ya. Dan para malaikat ini tadi kita sampaikan beda-beda bentuknya. Kemudian Nabi SAW pernah menyerupakan manusia dengan malaikat. Seperti dalam hadis, kata Nabi SAW, al SAW ditampakkan kepadaku para nabi di malam Isra' Mi'raj. Fa'idha Musa doroba minar rijal ya, Ternyata Musa itu Seperti umumnya Umumnya laki-laki ya. Umumnya laki-laki Ya tinggi Tidak tinggi pendek tidak pendek Umumnya laki-laki Ka'annahu min rijalin shanu'ah Seolah-olah dia seseorang yang berasal Dari shanu'ah Wa ra'aitu Isa ibnu Maryam Dan aku melihat Isa ibnu Maryam Faida akrabu man roa'i tubihi shabhan urwah bin Mas'ud. Dan orang yang paling mirip yang pernah aku lihat dengan Isa adalah sahabat beliau yaitu Urwah bin Mas'ud. Wa roa'i tu Ibrahim. Aku aku juga diperlihatkan Ibrahim. Faida akrabu man roa'i tubihi shabhan sahibikum sahibukum. Dan orang yang paling mirip dengan Ibrahim adalah teman kalian ini, maksudnya aku, Wa ra'aitu Jibril dan aku juga lihat Jibril. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi Dihyah. Ya. Dan orang yang paling mirip dengan Jibril ya, itu adalah Dihyah Ibnu Khalifah. Jadi ada seorang sahabat namanya Dihyah bin Khalifah. Ini ganteng luar biasa Dihyah ini. Ya. Sampai Jibril itu kalau nyamar jadi manusia sering menyerupai Dihyah ini. Istri Nabi Ummu Salama pernah lihat Jibril. Ya, kata Ummu Salama itu Dihya. Ya. Saking gantengnya Dihya bin Khalifah ini. Saking gantengnya dia, Pak, disuruh Nabi botak. Ya. Artinya botak itu jarang yang di zaman itu. Dan rambut itu memang untuk perhiasan. Ketika wong botak agak berkurang gantengnya jadi di masa itu. Masa sekarang bisa jadi tambah ganteng. Jadi Dihya ini disuruh Nabi untuk gundul. Supaya mengurangi fitnah terhadap kaum wanita. Saking gantengnya Dihya. Kemudian para malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin. Nah, tidak disifati laki-laki, tidak juga disifati perempuan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaftihum ali rabbikal banati walahumul banun." Mereka bertanya, ya, Apakah Tuhanmu itu punya anak perempuan Sementara mereka punya anak laki-laki Mereka kan bangga-banggakan kalau punya anak laki-laki Dan menganggap rugi kalau punya anak perempuan Nah giliran untuk Allah Mereka nisbatkan Allah punya anak perempuan Sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala Alakumudzakaru walahul unsa Apakah untuk kalian, anak laki-laki, sementara untuk Allah itu anak perempuan, til kaidan, kismatun, diza Kalau seperti ini caranya, ini pembagian tidak adil. Ya Allah, tidak punya anak, Pak. Maksudnya, cuman cara mereka membagi seperti ini, mereka tidak mau punya anak perempuan karena dianggap bisa menjatuhkan kedudukan kabilah, kedudukan sosial pribadi, status sosial pribadi dan mereka bangga punya anak laki-laki giliran kepada Allah justru yang jelek pandangan mereka ini diberikan kepada Allah Allah batil kaidan kismatun biza jika demikian ini pembagian yang tidak adil nah, ayat ini bisa kita lebarkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari kita dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita itu waktu produktif, waktu segar, waktu muda ya, kita berikan untuk dunia. Giliran waktu sisa baru kita berikan kepada Allah. Waktu pagi segar, pemikiran enak, itu kita kejar dunia. Saat, saat capek, tenaga tinggal sisa-sisa, baru kita berikan kepada Allah. Makanya kadang-kadang di tengah -kadang gitu ngaji ngantuk. Karena waktu sisa sudah Pak. Tenaga habis, di eh, sisa-sisa Pak. Nah ini kita lebarkan ayat tadi. Sehingga kata Allah, tilka idan kismatun bisa. Ini pembagian yang tidak adil. Untuk dunia kalian Waktu produktif, waktu muda, waktu kuat Ilaran ya, untuk akhirat Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala Waktu sisa ya. Kalaupun tidak ada waktu lagi sudah ya. Itu cara manusia membagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang jahiliyah dulu, baginya tadi anak laki-laki, anak perempuan. Kalau kita sekarang, ya itu baginya. Itu sisi keserupaan kalau kita lebarkan. Kemudian para malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Atau Allah Subhanahu Wa Taala halata kehadisudoyfi Ibrahim al -mukramin. sudah datangkah kepada kalian kisah tentang tamu-tamunya Ibrahim yang mulia. Izzaholu alaihi faqalu salama Tatkala tamu-tamu tersebut masuk menemui Ibrahim Tamu-tamu tadi mengatakan Assalamualaikum Salaman Keselamatan untukmu Qala salamun qawmun mungkarun ya. Kemudian kata Ibrahim Keselamatan juga untuk kalian Wahai orang-orang yang tidak dikenal Faragha ila ahlihi Fajar Abi Angelin Samin. Kemudian melihat tamu tak dikenal ini, Nabi Ibrahim jamu. Dia temui istri beliau. Ada tidak makanan yang bisa dihidangkan? Kemudian dihidangkan sapi, daging sapi yang gemuk. Ya, ada tamu. Ini sajiannya bukan gorengan. Ya, stick sajiannya. Masya Allah. ini namakan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama yang jamu tamu. Manusia pertama yang jamu tamu itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya memuliakan tamu adalah diantara sunnahnya Nabi Ibrahim. Fakorrabahu ilaihim. Fakola ala ta'kulun. Nah ini diantara adab jamu tamunya Nabi Ibrahim. Itu di dekat ke makanannya. Eh, Masuk kita bukan sekadar nawar ke makan 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 bukan itu dibuka ke limbek ke eh, ya. pasal gitu bahu ilahim Pakola ala makan 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 ya. kemudian faau jasamin kemudian nabi ibrahim takut ternyata tidak makan tidak nembus tidak nyentuh para malaikat tadi makanan tadi lah ini bukan manusia usianya nih dihidang ke makanan tidak makan tidak disentuh Nabi Ibrahim takut. Siapa ya, tamu ini? Ya. la takhaf wa alim. Jangan takut kata Pak Jibril. Kami datang ke sini mengabarkan kepadamu bahwa engkau akan dapat anak laki-laki yang alim. Di antara para malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ya. Jadi ini di antara keistimewaan mereka tadi. Fisiknya kuat, tapi tidak membutuhkan makan dan minum. Kemudian la abun, para malaikat itu tidak punya sifat bosan dan tidak merasakan capek. Ya. Oleh karena itu mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada hentinya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Yusuf Bihun Alai nahar, Layaf Turun. Para malaikat itu bertasbih, memuji Allah siang dan malam. Layaf Turun, tidak pernah futur. Tidak pernah, bosan imannya stabil. Artinya iman para malaikat tidak mengalami iman yang turun. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan layas amun, tak pernah bosan. Kemudian tempat para malaikat dijelaskan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala takadu sama watu yatafatorna min faukihin seakan-akan langit itu pecah gara-gara padatnya penghuninya wal malaikatu ada nabi hamdi dan para para malaikat itu senantiasa senantiasa memuji memuji rob mereka nah isap, eh? Alhamdulillah. Ya, cukup, eh? oh, ada, -jawab, dah, ada -jawab, -jawab? Oh, ya ya? cukup ya Oke, cepatan. ada tanjau, ada pak? ada 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 tanjau, ada tanjau, ini masih banyak sebenarnya tentang jumlah malaikat belum kita bahas ya. dan jumlah para malaikat itu banyak ya sebagaimana ini kita sebutkan dulu satu hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah melihat baitul makmur baitul makmur itu kita ibaratkan seperti Ka'bahnya para malaikat ya, Ka'bahnya para malaikat Kata Nabi SAW Fa'idha huwa yadkhulu fi kulli yaumin Sab'una alf Malak Setiap hari masuk Ke Baitul Ma'mur itu 70 ribu malaikat La ya'uduna ilaihi Akhirun ma'alayhim Kalau mereka sudah masuk Mereka tak bakal Ngulang lagi Dia Masuk, keluar, tak bakal ngulang Lagi, istilah tak kati haji Dua kali Tujuh puluh sehari masuk dari zaman penciptaan langit dan bumi sampai sekarang sebanyak apa malaikat taat galau dengan Allah ya kalau seandainya ketaatan kita itu menambah kekuasaan Allah ini saya Allah, Allah cukup menciptakan malaikat baik ya. tapi tidak. Dan kalau seandainya kemaksiatan kita itu buat Allah rugi, itu juga tidak bakal terjadi. Inna kata Allah. Itu cuman amalan kalian. Ya. Nanti akan aku kabarkan tentang kalian amalan-amalan kalian tersebut. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan tentang para malaikat. Ini belum kita masuk nama-namanya, ya. tugas-tugasnya dan banyak sebenarnya rincian-rincian yang lain tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan kalau ada yang ingin disampaikan. ya eh, tentang hawa nafsu kalau kepada yang jelek tidak ada Pak. kalau kepada kejelekan tidak ada tapi kalau rasa cemburu terhadap kebaikan terhadap orang baik disakiti itu ada para malaikat ya seperti tadi malaikat gunung marah dengan apa orang-orang yang menyakiti nabi seperti jibril itu tatkala Fir'aun akan tenggelam ya, Fir'aun akan tenggelam itu di akhir hayatnya kan ngapung cincin ini Fir'aun nah khawatir Jibril karena kenal siapa Allah yang maha penyayang dan maha pengampun ini agak Fir'aun ini ngomong ya Allah ampuni aku sebelum dia ngomong itu disumpul oleh Jibril pakai pasir nah, kalau dalam hal-hal seperti itu ada jadi intinya semuanya yang dimiliki oleh para malaikat itu mengarah dan mendukung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, Pak? Satu lagi mungkin. Ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. malaikat tidak berkembang biak, Pak. Ya, malaikat tidak berkembang biak. Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu banyak dan malaikat itu tidak punya syahwat biologis. Nah, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, kalau kita sholat tahajud, baca Al-Qur'an di tengah malam dan kita perdengarkan suara kita, ya, malaikat itu dekat. Ya, malaikat dekat. Kalau kita baca Qur'an malaikat dekat. Yastami'un al-Quran Dengar bacaan Quran Pas kita tahajud Semakin kita panjang baca, baca, baca panjang, baca panjang Malaikat semakin dekat, semakin dekat Sampai bibirnya ditempel ke bibir kita ya. Saking senangnya dia Kalau kita dengarnya malaikat punya syahwat kan kita agak geli nih Aduh ini Dicium malaikat ini ya. Sampai malaikat tadi apa yang bacon-bacon gitu -bacon tuh masuk ke dalam malaikat ya loh, Pak. Ya, itu di antara. Jadi tidak punya syahwat dan mereka tidak berkembang dia. Ya, cukup mungkin apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga melahirkan tadi, Pak, melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita kepada Allah, ya, sehingga kita tahu siapa diri kita ini dibanding makhluk-makhluk yang lain ya dan kita jadi menambah rasa takwa kita dan tadi pengagungan kepada Allah. Kita tutup pengajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.